Keranu mika resep mie tang tuna mual birek deui kana kaolahan anu katelah ramen. Sanajan kitu ramen anu ieu mah rada beda jeung sasari. Lian tikit rasana anu pedo elom, pamirsa ge tiasa nuang ramen sushi jeung sajabana bari di papayasan ku lampion katut ornamen khas negeri Sakura. Outlet ramen ya Reserve versus Sushi ya pernahna di Summarecon Bandung. Beda jeung ramen sejena di eta tempat mah bisa mesen ramen anu pedo elom jeung sushi di hijau outlet kalawan ngangkat konsep store anu premium. Anu ngabedakeun ramen ya jeung ramen sejena leuwih kana menu eksklusifna diantarana spicy salmon, beef, oyako, beef curry, jeung chicken curry. Di outlet ramen ya bisa melekecerakan ramen jeung sushi katut varian sejena kalawan dipapaisan ku suasana lampion jeung ornamen khas negeri Sakura dina lampu semukoneng matak haneuteun. Eta konsep outlet kolaborasi munggaran di kota Bandung teh ngadopsi ide sushi bar. Pelanggan bisa nyokotan sushi siap saji sari conveyor belt luyu kana kahayang pelanggan bari hargana ge murah. Untuk ramennya reserve-nya sendiri itu ini yang pertama di Bandung dan di seluruh Indonesia juga baru pertama. Bedanya apa dengan apa? Bedanya kalau di ramennya reserve itu kita punya tagline-nya sendiri, ramen premium tapi dengan harga murah gitu. Makanya kenapa kita ramennya kita tambahin jadi ramennya reserve gitu. Dengan nuansa yang pastinya lebih mewah juga, terus makanan-makanan yang memang toppingnya berbeda dengan ramennya biasa. Lani ngembrakeun eta ramen kuah teh cocok dina letah Indonesia kalawan harga cukup kadongkang. Enak tadi saya pesen Volcano hot dry itu rasanya enak banget. Jadi sesuai lah sama selera sama lidah orang Indonesia. Pertama kali kesini Bu? Iya. Harga ramen dibanderol timimiti 30 ribuan. Di eta outlet ge aya legendary chicken ramen anu dimasak salila 12 jam. Minangka menu spesial jeung galeto salaku menu dessert kalawan harga 11 ribuan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.